adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termulialah kota Mekah dan mulialah Kaabah dan mulialah Hajar Aswad dan mulialah Bukit Safa dan mulialah Bukit Marwah dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terangkat segala kekufuran, terangkat segala kezaliman, terangkat segala kehuru-haraan, terangkat segala maksiat, terangkat segala-galanya dengan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat pada zaman tersebut, umat disebut dengan jahiliyah. Arti jahiliyah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, orang yang tak tahu. Itu bahasa cantik. Kalau bahasa kasar sikit, orang yang bodoh. Ada orang bilang orang yang gendeng. Ada orang bilang orang yang beladiful. Minta maaf. Ada orang bilang ini orang jahil murakab. Apa jahil murakab? Bodoh dia double. Tetapi dengan ada Nabi Muhammad SAW, tak ada lagi bodoh double. Triple pun tak ada. Semua jadi baik para jemaah yang dirahmati Allah. Kerana Nabi Muhammad SAW. Letaklah kita semua, letak tepi semua latar belakang kita. Letak tepi semua latar belakang kita. Kita berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kiai Muhammad sudah datang, alhamdulillah. Boleh. Masya-Allah. Ahla wa sahla kiai, masya-Allah. Hadirat yang dirahmati Allah, masya-Allah, kita mengalu-alukan kedatangan sahabat saya Kiai Muhaimin dari negara Indonesia. Masya-Allah, selamat datang ke Singapura, selamat datang ke Masjid Maidin, selamat datang ke Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, mudah-mudahan kita doakan Kiai Muhaimin mudah-mudahan sehat wal afiat insya-Allah. Ya, mudah-mudahan pondok pesantrennya senantiasa makmur. Ya, anak-anak yang datang ke pondok pesantrennya, belajar di pondok pesantrennya, dididik langsung oleh Kiai Muhaimin, mudah-mudahan anak-anak pesantren tersebut mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Saya kenal gurunya Kiai Muhaimin ini, sama-sama dengan guru saya juga. Ya, guru besar beliau iaitu almarhum Al-Habib Salim dan juga abangnya Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatri rahimallahu taala. Ya, orang alim besar para jemaah yang dirahmati Allah. Sampai-sampai diperjelaskan Habib Salim Asy-Syatri itu digelarkan apa? Sultanul Ulama. Raja segala ulama, masya-Allah. Raja segala ulama. Habib Salim Asy-Syatri ini kalau sudah pegang mikrofon para jemaah sekalian, tak ada stop. Beliau akan kupas satu persatu. Di antara kealimannya Habib Salim Asy-Syatri ini, pernah dulu saya ingat. Saya ingat, masya-Allah, saya pertama kali datang ke Hadramaut dapat duduk di majlisnya Habib Salim Asy-Syatri. Maka habis majlis Habib Salim Asy-Syatri, saya beranikan diri salam Habib. Habib tengok saya, tahu-tahu keluar daripada mulut Habib, apa? Dari mana? Saya bilang, orang agak pandai pula cakap bahasa Melayu. Saya bilang, Habib dari Singapura, Habib. Singapura, dia bilang, ah. Syekh Umar Al-Khatib. Ya, Syekh Umar Al-Khatib. Saya bilang, ya Habib, Syekh Umar Al-Khatib. Syuf tu, kau tengok, jumpa dia. Naam, Habib, saya jumpa dia. Hada Syekh Umar Al-Khatib, Syekh. Guru aku. Maka diceritakan, Masya Allah. Ya. Mari kita sambut Habib datang. Qala al-Badru alayna min zahir al-Tilwayu.
Alhamdulillah sampai juga kita, sampai juga kepada kita. Alhamdulillah wasada ilaina Sayyidil Imam Da'ya ilallah Syekhana Al-Habibana wa Ustadana Al-Habib Abdullah Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Idrus bin Tarim Darul Mustafa. Alhamdulillah sampai juga Tuan yang mulia guru kita Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Idrus dari Kota Tarim, dari Kota Hadramaut, lebih tepat lagi dari Darul Mustafa, dan beliau merupakan salah seorang daripada Dewan Guru di Darul Mustafa. Maka dengan tanpa membuang masa, minta lagi satu main. Maka dengan tanpa membuang masa, kita mempersilakan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus untuk memberikan kita nasihat. Dan saya tak nak terjemah para jemaah sekalian. Ya, saya tidak akan terjemah sebab kita ada tamu datang, ada Kiai Muhaimin dari Indonesia. Jadi saya nak berkat Kiai, jadi biar saya nak dengar kalamnya Kiai. Bilang aku Habib mana mau menterjemah, mana mau terjemah dalam sebut. Masya-Allah. Maka kita mempersilakan kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Boleh tafadhal. Salawat Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Rahmatullah al-Karim alladhi jama'ana wa iyyakum fi sa'atin mubarakatin min sa'ati hadha az-zaman alladhi awjadahu khidmatan lana jalla wa ala linaqruba ilayhi bi wasitatihi. Segala puji bagi Allah yang Maha Mulia yang sudah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk berkhidmah kepadanya agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum fi majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu semua alhamdulillah berada dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيب الكلام ويطيب التفكير ويطيب التخيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembicaraan pun menjadi indah, pemikiran menjadi indah, dan pola pikir pun indah. Itu semua karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ليحصل لكل واحد منا صدق في وجهته إلى الله تعالى أنه متبع وأنه منقاد لأمره جل وعلا متبع ومقتد بمن أمره أن يقتدي به وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Untuk menyatakan bahwa hati kita betul-betul menghadap pada Allah dengan menempuh jalan yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepadanya, dekat kepadanya. Wa in lam nudrik zamanahu alladhi awjadahu Allah ta'ala fihi walakin adrakna anwa'an min al-bisharat allati basharana biha alaihi salatu wassalam. Walaupun kita tidak menemukan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita menemukan banyak kabar-kabar gembira yang dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. من هذه البشارات أنه قال لأمثالنا الحاضرين في الأزمنة المتأخرة أن العامل له أجر 50 من أجور الصحابة وأجر وقدر صحابته عظيم، لكن هذه بشارة من النبي الكريم حتى يحرك فينا هذه الدواعي. Kemudian di antara kabar gembira yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang terbelakang ini yang hidup di akhir zaman, bahwa apabila berbuat kebaikan mengamalkan sunnah Rasul, maka untuknya dikasih pahala 50 pahala sahabat. Sedangkan sahabat bagaimana pahala besarnya. Maka ini adalah satu dorongan yang akan mendorong kita untuk semangat terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حرك فينا دواعي الهمة والإقبال على الله تعالى والاستكثار من الأعمال الصالحة ليكون لهذا العامل الزمن المتأخر مكانة عند الله جل وعلا يشابه بها العاملين في الزمن الأول الذي قال عنهم صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيبه. Ini adalah satu gerakan yang mendorong kita untuk terus semangat berbuat baik, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk menempuh jalan menuju Allah, yang katakan bahwa orang yang beramal baik di akhir zaman ini mempunyai pahala seperti orang-orang yang terdahulu, yang dikabarkan bahwa satu dirham yang diinfakkan oleh mereka jalan Allah kalau dibandingkan dengan sebesar gunung Uhud yang diinfakkan oleh sayangnya tidak akan terjangkau. Tapi untuk menggerakkan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan dan memberikan pahala yang besar untuk kita ketika mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama harrak dawa'i hadhihi al-a'mal kadzalika harrak lawa'i asy-syauq wal-mahabbah. فلنغتنم أوقاتنا في صرفها في الأعمال المقربة إلى الله ولننتبه كذلك من مشاعرنا. Kemudian juga termasuk yang mendorong kita berbuat baik adalah rasa rindu dan rasa cinta kita yang akan menggerakkan kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperbanyak amal kebaikan. ابتدأنا بالمحبة عليه الصلاة والسلام قبل أن نوجد. Kemudian kita memulai dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tadi ada. Bal washtaga li ikhwanin lahu ya'tuna fi akhir az-zaman lam yarawhu alaihi salatu wasalam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu dengan saudara-saudaranya yaitu umatnya yang beriman kepadanya yang datang di akhir zaman. Warada 'inda al-a'immah al-muhaddithin kal-imam Ahmad wa Abu Nu'aym وغيرهما ست روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها وددت لو أني رأيت إخواني في رواية وددت أني لقيت إخوانا لنا في رواية إني لمشتاق لإخواني في عدد من الروايات قال له سيدنا عمر وقال له غيره في بعض الروايات ألسنا بإخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وأما إخواني فقوم يأتون من بعدي لم يروني يود أحدهم لو يراني ولو بنفسه وماله وولده. Kemudian beberapa hadis yang diriwayatkan imam-imam muhaddisin seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Nu'aym yang meriwayatkan beberapa hadis, ada 6 riwayat hadis, ada yang mengatakan bahwa saya menginginkan untuk melihat kepada saudara-saudaraku. Satu riwayat mengatakan aku menginginkan berjumpa dengan saudara-saudaraku. Nah, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku rindu, aku ingin bertemu, berjumpa dengan saudara-saudaraku, Sayyidina mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu?" Rasul menjawab, "Kamu semua adalah sahabatku, bukan saudaraku. Saudaraku adalah kaum-kaum yang beriman kepadaku setelah aku dan mereka tidak melihat aku dan mereka menginginkan rindu ingin melihatku, bahkan mereka siap mengorbankan hartanya bahkan nyawanya karena ingin melihat aku. Itulah adalah ikhwanku dan saudara-saudaraku." Bal ila ab'ad min dhalik annahu qala alaihi salatu wassalam wadattu أن يردوا علي الحوض فأسقيهم من حوضي هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. Bahkan lebih dari itu lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menginginkan mereka-mereka semua datang ke telagaku dan aku langsung yang kasih air minumnya kepada mereka-mereka. ماذا يحرك فينا هذه اللوائح النبوية؟ Apalagi kalau bukan itu yang bisa menggerakkan kita untuk ingin berbuat baik. Kaifa nuqabil hadhihi al-ashwaq al-muhammadiyyah? Bagaimana kita untuk menyambut itu kerinduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad ahsana ilaina afala nuhsin ilayhi wa hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan? Beliau sudah mengkabarkan baik kepada kita, berarti berbuat baik kepada kita. Dan kita sebagai umatnya bagaimana berbuat kepada beliau? Bukankah Allah memerintahkan bahwa kebaikan harus dibayar dengan kebaikan? Ayyuhal mu'min, ayyuhal mu'mina, idza sami'tum mithla hadha al-kalam 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa madza yunazil qulubakum? Kemudian kalau kamu semua mendengar sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarnya Rasul yang begitu indah, bagaimana dengan kondisi hati kamu sekalian? أقلوبنا قاسية كالحجارة ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Apakah hati kita akan seperti batu yang keras atau lebih dari batu?
أم قلوبنا كقلب سيدنا أنس عندما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤال ذلك الأعرابي قال ما أعددت لها إلى القيامة عندما سأله متى الساعة قال ما أعددت لها كثير صوم ولا كثير صلاة ولكني أحب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت فتحركت لوائج وأشواق سيدنا أنس فقال ما فرحت بعد إسلامي بشيء كفرحي بهذا الحديث والله إني لا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وعدد عددا من الصحابة في محبتهم. Lihatlah kita, apakah hati kita ini setelah mendengar sabda Rasul yang sangat menggembirakan tadi, apakah hati kita tidak menerima seperti batu yang keras, atau hati kita seperti Anas bin Malik? Yang dimana Anas bin Malik ketika mendengar sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya oleh seorang Arabi, dia bertanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Rasul menjawab, apa yang kau persentuh kiamat? Dia menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada yang aku persiapkan dari sholatku, dari puasaku, dari ibadahku, tapi aku persiapkan satu adalah cintaku kepadamu. Kemudian Rasul mengatakan, menjawab, engkau akan beserta orang yang kau cintai. Nah, begitu mendengar jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta man ahbabta, Sayyidina Anas langsung muncul di hati rasa rindu, rasa cinta yang sangat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau mengatakan, demi Allah, saya sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat mencintai Abu Bakar. Saya cinta Umar. Beliau sebutkan beberapa sahabat, beliau mencintainya. Kenapa? Karena cinta akan mempersatukannya di akhirat nanti. Infaz ahli al-qurun al-ula, karena sahabat, karena tabi'in, karena tabi'at tabi'in, bi al-afdaliyya wal-khayriyya, التي قال عنها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فأنتم معاشر المتأخرين من أمة محمد فزتم كذلك بالأخوة بنسبة الأخوة فهم في نسبة الصحبة وأنتم في نسبة الأخوة فتشتركون معهم في الخيرية. نعم. Kemudian orang-orang yang terdahulu seperti sahabat, tabi'in dan tabi'in mereka berbangga-bangga dengan apa dan kebaikan yang Rasul katakan, yang Rasul mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah kurun aku. Kemudian kurun setelah aku, kemudian kurun setelahnya lagi. Nah ini berarti ada pengakuan Rasulullah SAW kebaikan dan keutamaan yang istimewa untuk kurun Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Dan Rasul menjanjikan untuk kita sebagai mutaakhirin sebagai ukhuwah. Berarti kita dan beliau semua yang terdahulu sama-sama oleh Rasulullah SAW, mereka punya keutamaan suhbah, persahabatan, dan kita punya keutamaan ukhuwah. Itu sebagai saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama athbata alaihi salatu wassalam al-khairiyyata lahum, athbata kadhalika al-khairiyyata lakum. Wa qala la adri al-khairu fi ummati fi awwaliha am fi akhiriha. Qala al-imam an-nawawi wa qala al-muhaddithun ay anna al-khaira fi awwal al-ummati wa fi akhir al-ummati. Fa lakum nasibun min hadha al-khair alladhi bashara bihi nabiyyun nur wa al-khairi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ada kebaikan untuk orang-orang terdahulu dan juga kebaikan untuk orang yang terbelakang ini. Yang Rasul mengatakan bahwa saya sudah tahu apakah yang terbaik itu umatku yang terdahulu atau umatku yang terbelakang. Kata Imam Nawawi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam umat yang terdahulu ada khairiyah, ada saat-saat kebaikan. Dan orang yang mutakhir ada khairiyahnya. Berarti di sinilah bahwa yang terbelakang dan yang terdahulu sama-sama min ahli khair. Faqnamu hadhihi al-bisharat min khair al-bariyat. Maka terimalah oleh kita kabar gembira ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tingkatkan kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wadhifatu hadhihi al-majalis allati tu'qad wa hadha al-majlis alladhi summiya bi majlisi Rasulillah illa an yuqaf fiikum hadhihi al-masha'ir. Kemudian tidaklah majlis dibikin untuk bersmaulid atau seini majlis. Majlis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak punya tujuan kecuali untuk menanamkan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhkuru muhammadakum fi hadha az-zaman al-mutaakhir alladhi qala anhu alaihi salatu wasalam anna al-qabidha ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamr min kathrati al-fitan allati tuhit bin-nas min kulli jihah. Yang kita semua sedang di zaman yang sangat penuh fitnah, yang kita sangat memerlukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus kabarkan bahwa di akhir zaman ini orang yang memegang sunnah Rasul, memegang kebenaran, diumpamakan seperti orang yang memegang bara yang panas. Nah, ini menunjukkan bahwa di akhir zaman sangat banyak fitnah-fitnah yang bermunculan, yang sehingga kita memegang kebenaran itu sangat berat. في وسط هذه الفتن يبرز الله تعالى أهل النور وأهل الخير حتى يأخذوا بيد هذه الأمة إلى النجاة وإلى الحفظ من شرور هذا الزمان فيكون في حسن الله العظيم. Kemudian dalam kondisi fitnah yang sangat banyak dan di mana-mana fitnah ini Allah lahirkan, Allah tampakkan ahli cahaya, ahli ilmu, ahli istiqamah yang mampu membawa mereka ahli zaman agar selamat dari fitnah, selamat dari keburukan zaman, selamat dari segala macam yang rusak dari agamanya. Harifuna fihim dawa'i tamakkun wa tahsin. Menggerakkan kepadanya, kepada kita, yaitu untuk membentengi, menjaga dan untuk berbuat baik. Bi isyarihim bi makanati la ilaha illallah allati awda'aha Allah fi qulubihim. Untuk merasakan bahwa betapa mahalnya kalimat la ilaha illallah yang sudah Allah masukkan dalam hati kita. Fa ya husnullah al-hasin. Husnullah al-hasin la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah bentengnya Allah yang sangat kuat. Lamma warada sayyiduna Ali ar-Ridha ibn sayyidina Musa al-Kadhim ala ba'd ahli al-bilad fa qalu ya ibn binti Rasulillah nuridu minka shay'ain. Kemudian ketika datangnya Ali bin kepada satu daerah dan mereka mengatakan bahwa kami menginginkan sedikit perkara yang dari Rasulullah SAW. Syai'in awal an tuhadithana bi hadithin akhadtahu an abaika an Rasulullah SAW. Yang pertama saya menginginkan hadis yang kau ambil dari bapak-bapakmu yang nyambung ke Rasulullah SAW. Wal amri thani naltamisu minka an tarfa' al-ghita fa kana yughatti wajhahu بشدة الجمال الذي في وجهه فنريد أن ننظر إلى هذا الوجه لنتذكر وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali Ridho ini wajahnya ditutup dengan tutup sehingga orang tidak melihat karena tampan dan ketampan yang sangat hebat. Nah, sehingga mereka yang perkara yang kedua, ya Imam, bukakan tutup tersebut, kami ingin melihat wajah kamu yang tampan, yang bercahaya untuk mengingat wajahnya datukmu Rasulullah SAW. Fa'atahum ma'yuridun. Kemudian beliau memberikan apa yang diminta, mereka minta. Lama rafa'al lita'an wajih wa ashraqa nuruh fi dhalika al-majlis wa qad kathra al-hadiruna fi al-majlis ila akthar min 12,000 hadir. لما نظروا إلى هذا الوجه النبوي الجمالي المنتسب إلى ذات رسول الله هل صاح الناس بالبكاء والحنين والأنين إلى رسول الله ولرؤية هذا الجمال المحمدي. Ketika Sayyidina Ali membuka wajahnya dan orang melihat cahaya yang terpancar di wajahnya, ketampanan, kesempurnaan rupa dalam yang sempurna yang merupakan warisan dari Sayyidil Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang ribuan hadir mas tersebut berteriak, menangis dan semua merintih. Apalagi betapa yang mereka ingat betapa indahnya wajah datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala haddatsani abi Musa al-Kadhim قال حدثني أبي محمد الباقر قال حدثني أبي جعفر الصادق قال حدثني أبي محمد الباقر قال حدثني أبي علي زين العابدين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب قال حدثني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل قال جبريل قال الله تعالى لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني فقد أمين من عذابي فمن قال لا إله إلا الله فقد دخل حصني ومن دخل حصني فقد أمين من عذابي.
Kemudian setelah itu beliau memberikan hadis yang diambil dari bapaknya, yaitu Sayyidina Ali Ridha, mungkin bapaknya yaitu Sayyidina Musa Al-Kazim, Sayyidina Azim, dan bapaknya yaitu Muhammad Al-Badi, Ja'far Sadiq, Ja'far abahnya yaitu Musa Al-Kazim, dari Muhammad Al-Bakir, Al-Badi abahnya yaitu Al-Abidin, dari abahnya lagi yaitu Sayyidina Husain bin Ali, dari abahnya lagi Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW, dari Sayyidina Jibril AS, dan dia mengatakan Allah berfirman yang mengatakan la ilaha illallah hisni wa man qala la ilaha illallah dakhala hisni wa man dakhala islami min azabi, yang artinya bahwa la ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk dalam bentengku. Barang siapa yang masuk dalam bentengku maka dijamin akan selamat dari siksa. أنتم معكم لا إله إلا الله من فضل الله من جود الله من كرم الله أن تكرم علينا وعليكم بأن جعل صدورنا منشرحة بلا إله إلا الله فغنموها واعمروها وكملوها وعيشوا بها. الحمد لله kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dilapangkan dada kita untuk menerima la ilaha illallah. Dan Allah jadikan kita min ahli la ilaha illallah. Sekarang kewajiban kita satu untuk menjaganya itu kalimat la ilaha illallah. Yang kedua sempurnakan itu iman la ilaha illallah. Dan yang ketiga tabarkan hidup kita selama hidup la ilaha illallah sampai mati kita dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah tuharriku fina al-jawamid wal-kawamid hatta na'isha lillah, na'isha lillahi ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam mahabbatan, intiba'an, iqtida'an, ihtida'an lahu alaihi salatu wa salam. Faka'annahu ya'ish bainana wa ya'ish ma'ana. Kemudian la ilaha illallah yang ada pada kita akan menghidupkan dan menggerakkan badan kita zahiran wa batinan untuk menghadap pada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita seperti hidup sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanzuru kayfa tusalluna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam antum fi majlis as-salati ala Rasulillah. Laysa as-salatu ala Rasulillah 'ada nulqiha bi alsinatina مع ذكرنا لرسول الله نتخيل صورته الشريفة نتخيل صفاته المنيفة نتخيل أننا في مجلسه عليه الصلاة والسلام بهذا يعز حضورنا في هذه المجالس فنخرج بنورانية هذه المجالس إلى كل مكان نذهب إليه. Kemudian beliau mengatakan bahwa kita ini alhamdulillah sekarang duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlis bersolawat. Di tempat ini kita membaca solawat. Tapi jangan sampai sholawat itu hanya merupakan kebiasaan dari lisan kita saja. Akan tetapi ketika bersholawat, hadirkan jasad kesempurnaan Rasulullah SAW. Hadirkan kesempurnaan dan kehebatan Rasulullah SAW. Sehingga kita keluar dari majlis ini membawa cahaya Muhammadi yang boleh menjadikan tersebar di mana-mana. Fa'asallahu yughallibna wa iyyakum hadhihi al-majalis. Semoga Allah menyampaikan kita pada majlis ini. Anu jalis fiha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa boleh duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu jalis fiha a'dha'i Allah. Sehingga kita duduk dengan orang-orang oleh Allah. Jalis fiha nafahatillah. Duduk kita mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah. Hatta naktabis minha iktibasatin 'azimah. Sehingga kita mendapatkan apa yang Allah berikan pada kita. Ya'ishu biwasitatiha muhibbin wa muta'alliqin wa mutakhalliqin wa mutazawwijin. Dan kita hidup dengan wasilah orang-orang cinta, orang yang bergantung dan bersama Rasulullah SAW. Wajazallaha Allahu kullal khair man aqama hadhihi al-majalis wa sa'a fiha. Semoga Allah membalas orang-orang yang sudah membuat majlis ini dan berusaha untuk membuat terbentuknya majlis ini. Lahu thawabu al-azim inda Allah Ta'ala an yaj'al min hadhihi al-majalis wasilatan wa sababan li an tartabitu akthar billah wa bi rasulillah. Semoga Allah berikan pahala yang besar, pahala yang banyak yang boleh menghantarkan kita untuk terus dekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa yumiddukum wa iyyahum bi kamal al-'athf wal lutf minhu jalla wa ala. Semoga Allah memberikan pada kita rasa sayang cinta untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. An yaj'al li hadhihi al-majalis athar fi anfusina wa fi biyutina wa fi auladina wa fi mujtama'atina. Mudah-mudahan masih ini Allah jadikan akibat atau pengaruh yang baik dalam jiwa kita, warga kita dan juga masyarakat kita. Alha wasiratan li imdadin nurul Muhammadi fi hadzal wujud. Dan untuk menghidupkan basirah kita untuk melihat kepada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud. Inal qaimin 'alaiha 'ala al-ikhlas wa
atau siddiq ma Allah Ta'ala di kulli hal min ahwali. Di antara orang yang memegang berdiri pada Allah yang ikhlas dalam suatu keadaan dan tindakannya. Barik fi jami' al-hadirin. Diberkahi semua hadir semuanya. Bil qaimin. Dan orang yang mendengarkan semuanya. Ustaz Hasan Saiful Rijal wa man ma'ahu min al-ikhwan. Dan juga poin khusus kepada Ustaz Hasan Saiful Rijal dan orang peserta. An yukrimna wa iyyakum bima akrama al-ibad as-salihin. Semoga Allah memuliakan kita semua, memuliakan orang-orang hamba Allah yang saleh. Min al-ulum. Dengan ilmu-ilmu. Wal ma'arif. Dan ma'rifat-ma'rifat. Wal adab. Dan etika-etika. Tawadhu. Dan dengan tawadhu. Wal akhlak. Dan akhlak. Wal himma. Dan cita-cita yang kuat. Karimul khidma. Dan khidma yang baik. Husnul niyyah. Dan bagus niat. Wa safahat tawiyyah. Dan bersihnya hati. Hatta nalhaq bi khiyaril bariyyah. Sehingga kita berjumpa ikut dengan sebaik-baiknya. Bi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan kebaikan dan kelembutan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai kita daripada apa yang dinasihatkan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sungguh mulia nasihat ini, sangat-sangat berharga ya. Nasihat yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat agung ya. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup majlis ini, tadi kita semua dengar daripada Habib ya, sami'na min al-Habib, kita semua dengar daripada Habib berkenaan tentang kalimat la ilaha illallah yang Habib tadi jelaskan hadisnya daripada Serina Ali Ridha, daripada ayahnya Serina Musa Al-Kadhim, daripada ayahnya Serina Ja'far Sadiq, daripada ayahnya Serina Muhammad Al-Baqir, daripada ayahnya Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Abidin, daripada ayahnya Sayyidina Husain, daripada Rasulullah SAW yang Rasulullah jelaskan, daripada Allah Ta'ala. Itu hadis qudsi para jemaah sekalian. Maka kita mahukan ada hubungan dengan la ilaha illallah. Habib tadi dah sebut hadisnya. Habib tadi dah sebut hadisnya. Maka saya nak minta dengan Habib untuk Habib talqinkan kita la ilaha illallah. Nanti Habib talqin, kita semua ikut sama-sama. مسلسل في لا إله إلا الله وهو من أحاديث المسلسل الرحمة التي أعطى الله تعالى هذه الأمة، فهي دائرة من دخلها إليها كانت له النجاة والسعادة في يوم القيامة. فنقول نحن وإياكم كما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مجلس من مجالس الصحابة قال هل بينكم غيركم أي من غير المسلمين؟ فقالوا لا. فقال قولوا معي، وهذا إن شاء الله سنقوله اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واستمطارا للرحمة في هذه الساعة المباركة. beliau akan membacakan musalsal hadis bilrahma dan juga hadis-hadis yang lain yang beliau sampaikan nanti. Nanti semuanya dan hadis la ilaha illallah nanti semuanya ikut bareng-bareng apa yang beliau ucapkan. يا سيدي يا رسول الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu